Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini bisa teman-teman semua lihat, ini merupakan sebuah website. Dan website ini bisa menghasilkan pulsa, bisa menghasilkan saldo GoPay, dan juga bisa menghasilkan saldo OVO secara gratis guys. Nah, di sini sebelum kita masuk ke review mengenai cara mendapatkan saldo OVO, pulsa, ataupun GoPay gratis, yang baru bergabung dan baru mengetahui channel ini, tidak salahnya kalian mengklik tombol subscribe-nya di bawah yang berwarna merah karena subscribe itu gratis. Dan pada video kali ini saya akan mereview website yang bernama Quiz Millionaire. Bisa dibilang website ini merupakan website baru yang bisa menghasilkan berbagai macam voucher yang secara gratis di Android. Dan seperti ini untuk tampilan dari website Quiz Millionaire. Nah, di sini bagi yang belum mendaftar silakan mendaftar, bisa mengklik link di kolom deskripsi. Itu bukan merupakan link referral. Dan pada review kali ini tanpa misi invite ataupun mengundang teman. Oke, pertama di sini teman-teman semua bisa lihat, dan untuk yang belum mendaftar bisa mendaftar dengan menggunakan akun Gmail kalian dan juga nomor handphone kalian. Langkah berikutnya nanti akan disuruh untuk memasukkan biodata. Teman-teman semua bisa langsung lengkapi biodata kalian, baik itu nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal lahir kalian. Saya itu mengklik dan buat password untuk login di website Quiz Millionaire. Ini merupakan tampilan awal di website Quiz Millionaire, dan di sini saya akan bahas mengenai fitur-fitur di website ini dan cara-cara untuk mendapatkan pulsa, GoPay, dan juga OVO. Nah, di sini teman-teman semua bisa langsung mengklik di pojok kiri bagian atas, ada logo bergaris 3, dan bisa kalian lihat di sini ada dua item. Yang pertama ada chip meal, dan juga yang kedua ada mili point. Sebelum itu, saya akan membahas dulu mengenai penukaran. Di sini bisa langsung masuk ke menu tukar hadiah dan penukaran hadiah. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini ada penukaran via GoPay, OVO, dan juga pulsa secara gratis dengan menggunakan mili point kalian. Jadi sebenarnya apa itu mili point dan juga chip meal? Nah, chip meal ini merupakan sebuah koin yang kalian bisa dapat setiap hari di saat login di website ini, dan ini merupakan modal awal kalian untuk bermain kuis di aplikasi ini. Sedangkan mili point itu merupakan reward ataupun koin yang didapat dari hasil permainan kuis yang nantinya bisa ditukarkan ke berbagai macam hadiah yang sebelumnya telah saya tunjukkan. Seperti itu. Nah, yang pertama, setelah teman-teman semua mendapatkan 30 chip meal ataupun chip meal di website ini, bisa langsung digunakan untuk bermain di menu kuis untuk mendapatkan mili point. Nah, teman-teman di sini bisa langsung pilih kategori kuis seperti apa yang ingin dikerjakan. Nah, di sini berhubung ada kuis seperti ini, ada kuis yang tertera di website ini, saya akan coba langsung kerjakan. Dan di sini memerlukan atau memakan 2 chip meal kalian, maka nanti otomatis chip meal kalian akan berkurang dan digunakan untuk bermain di kuis ini. Bisa mengklik main. Nah, di sini pastikan teman-teman semua bisa menonton video ini hingga selesai agar pembahasannya bisa cepat kalian cerna dan bisa langsung dipraktikkan. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa membaca dulu informasi seperti apa dan juga cara bermain. Seperti ini untuk cara bermain. Oke, di sini bisa langsung mengklik main. Dan tentunya jika kuis maka nanti akan ada yang menang dan yang kalah. Nah, seperti ini, kita diberikan waktu 60 detik. Seperti ini, saya telah berhasil menyelesaikan pertanyaannya. Dan saya menempati posisi 276, 200 poin. Seperti ini. Oke, seperti ini untuk cara mendapatkan mili point di website Quiz Millionaire. Dan berikutnya di sini teman-teman bisa langsung mengklik notifikasi ataupun tombol dari notifikasi seperti ini. Seperti ini untuk notifikasinya bahwa saya telah berhasil mendapatkan tambahan poin, yang dimana tambahan poin ini bisa langsung ditukarkan menjadi mili point. Jadi ini merupakan kategori dari poin yang ketiga di website ini. Yang pertama tadi ada yang namanya cheat meal, yang kedua ada mili point, dan yang ketiga ada yang namanya poin guys. Dan poin ini bisa ditukarkan dan diklaim menjadi mili point yang nantinya akan ditukarkan kembali menjadi reward ataupun hadiah.
Nah, di sini keterangannya poinnya nanti akan bisa diklaim pada saat event ini berakhir. Berhubung hari ini belum berakhir untuk event ini, maka saya belum bisa mengklaim poin ini dan bisa ditukarkan kembali menjadi mili poin. Seperti ini untuk cara pertama yang bisa teman-teman semua lakukan. Sebenarnya untuk cara bermain di website ini sendiri tidak banyak, hanya mengerjakan kuis itu bisa mendapatkan tambahan poin, yang dimana jika setelah event berakhir, event kuis tersebut, maka teman-teman bisa langsung mengklaim poinnya, dan poinnya bisa langsung dikonversi dan diubah menjadi mili poin yang nantinya bisa digunakan untuk ditukarkan ke dalam reward ataupun hadiah berupa OVO, saldo GoPay, dan juga pulsa secara gratis. Nah, seperti ini, berhubung di sini belum berakhir untuk event ini, maka saya belum bisa untuk mengklaim poinnya, dan teman-teman semua bisa kembali mengerjakan kuis-kuis yang lain di website ini. Nah, seperti ini untuk misi yang ada di website Kuis Millionaire. Dan cara yang terakhir untuk mendapatkan tambahan mili poin, teman-teman bisa membagikan pertanyaan ini yang ada di Kuis Millionaire ini kepada teman-teman kalian, dan suruh juga mereka untuk menjawab pertanyaan yang sama yang telah kalian bagikan. Nanti akan mendapatkan tambahan poin untuk kalian, yang dimana poin tersebut bisa lagi dikonversi menjadi mili poin. Seperti itu untuk cara mendapatkan mili poin di website Kuis Millionaire, dan juga untuk cara mendapatkan poinnya sudah jelas. Di sini juga untuk pertanyaannya masih banyak yang belum dikerjakan, bisa teman-teman semua kerjakan di website ini. Dan sekali lagi, tanpa menginvite teman kalian, di sini tidak ada fitur yang namanya invite. Oke, untuk cara melakukan penukaran, jika di sini telah mendapatkan tambahan mili poin, kalian semua telah berhasil mengumpulkan mili poin. Untuk cara melakukan penukaran sendiri, teman-teman bisa langsung masuk ke menu tukar hadiah yang ini. Lalu di sini mengklik menu penukaran hadiah. Nah, di sini teman-teman bisa menukarkan via GoPay, itu minimalnya 10.000 dan maksimalnya 100.000. Untuk 10.000 sendiri memerlukan 10.000 poin kalian ataupun 10.000 mili poin kalian, sedangkan untuk yang nominal 100.000 itu memerlukan 100.000 mili poin kalian. Sedangkan untuk nominal OVO sendiri juga sama, 20.000 memerlukan 20.000 mili poin kalian. Dan di sini untuk pulsanya, untuk minimalnya itu memerlukan 100.000 mili poin kalian untuk pulsa 100.000, dan juga untuk pulsa yang 25.000 itu memerlukan 25.000 mili poin kalian. Oke, sekian mungkin untuk review kali ini. Nantikan review kedua mengenai pembahasan saldo GoPay di event Kuis Millionaire ini, guys. Terima kasih telah menonton video ini. Like video ini jika kalian suka, dan dislike jika tidak suka, dan share juga kepada teman-teman kalian semua.